Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umri dunya Waddin Wassalatu wassalamu ala salafil anbiya Iwal mursalin sayyidina wa habibina Wa syafi'ina Wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Ajama'in subhanaka La ilmana illa ma'alantana Innaka antal alimul hakim Wala hawla wala quwata ila billahi ila alihi ila azim amma ba'du qalam sun ibrahimahullahu ta'ala wa ada manafahi ulum fi darini amin wala yanjus wala yatanajjasu tahiruna shifu idha asabat hunajasatun na shifatun wala yatanajjasu dan tidak menjadi najis atau yang suci an yang kering jadi kalau ada ya sesuatu yang suci kering itu tidak menjadi najis Iza asobat hu, najasatun nashifatun apabila mengena kepadanya oleh najis yang kering ya umpama kain kita kering lalu ada najis kering itu enggak enggak menjadi najis karena sama-sama kering. Fa idza waqa'at maka apabila jatuh iya najis itu alal ardi di atas tanah rufi'at anha maka diangkat maka diangkat iya najisnya itu anha dari tanah itu pakot saja diangkat aja sudah selesai Ya angkat aja selesai, dibuangin selesai. Bikinlah pirat bati lain alnya basah, najisnya basah. Yang keringnya kering, gak apa sesuatu yang suci kering, apalagi basah juga. Kalau lembut, maka enggak boleh enggak iha daripada mengangkatnya ya najis itu anha daripadanya ya bima in ya dan dia tuang dan menuangkan air yang ia meratakan ya air itu ia ratakan ya. airnya dilatain ya. Jadi kalau sama-sama kering tidak menjadi najis. Ya, kalau basah menjadi najis. min najisil ain dan tidak menjadi suci oleh sesuatu daripada najis ain. Illa kecuali kulit bangkai. Iza dubigot apabila disamak, apabila telah disamak. Jadi kulit bangkai kan najis ya. Najis Tapi ketika setelah disamak Menjadi suci Ini sama kita nggak pernah kebayang Karena bahkan kita belum pernah ngalamin ini ya. Ada bangkai umpama apa Macan Macan kan kulitnya diambil Mati tuh Macan Sayang-sayang Ya sayang, sayang. Lalu, ya kita ambil tuh, ya macamnya kita ambil kulitnya. Ya kita ambil kulitnya, lalu kita sama, uh, udah bersih, uh, dikeringin, uh, boleh digunakan, suci. Buat tempat duduk bisa. Ular mati umpama, ya ular ya ular ma, mati enggak mati gak dia ma. <gifat> ya kita ambil juga umpama ya bangkai ular ya. umpama kita sama tuh bangkai ular ular ya kulitnya kan bagus umpama gitu buat gesper kulit ular umpama gitu ya buat tas nah itu juga boleh untuk dipakai, suci itu Ya, kambing mati, ya, begitu yang sama. Kambing hidup, ya, dia sudah ketahuan suci. Ya, kalau kambing hidupnya kulitnya kita buat, uh, buat tempat duduk, ya, di pesantren punya saya itu, ya. memang enak banget emang. Kalau, ya, uh, kulit kambing, ini kalah ini dia adem, adem. Iya. Saya, alhamdulillah, saya bikin begitu. Ada tetangga yang tukang jahit, dijahit aja, ya. jadi ke bawahnya. <laughs> Tapi kita bersihin dulu. Jangan sampai ada uh, dagingnya. Kalau dagingnya bisa bau. walau meokon sekalipun ya launya gua ya sekalipun dengan jatuhnya dia dengan diri sendiri atas benda yang menyamak ya atas yang menyamak sekalipun begitu atau dengan melemparkannya Allah ya uh, atasnya bina dengan seumpama ya anginnya jadi membersihkan dia umpama wal <Sukri> khamru ya dan khomar wal <Sukri> khamra ya ya dan khomar dia menjadi suci wahiyya kullu muskirin <Sukri> khomar itu adalah setiap yang memabukan sawon kanat minna sama saja ada dia dari sumpama anggur terbuat dari perasan anggur atau tamrin atau kurma perasan kurma atau habin. atau biji-bijian walau gairah muhtaramatin sekalipun tidak dihormatkan sekalipun berubah menjadi cuka sekalipun nggak dihormatin berubah menjadi suka yang enggak dihormatin maksudnya apa ada orang Islam bikin khomar tuh nggak dihormatin nggak dihormatin kalau bat kalan apabila dia berubah menjadi cuka binafsi dengan diri sendiri berubah dengan berubah menjadi cuka dengan diri sendiri. Ai maksudnya apa? Min gairi musahabati ainin ajnabiyatin dari tanpa menyertakan zat ya ain benda yang ya ajnabiyyah yang lain. Jadi nggak pakai dicampur dia berubah sendiri. Ya, kalau dicampur lain lagi wala dan tidak kenapa didihannya ai maksudnya dengan dirinya sendiri tidak menjadi apa-apa wala dan juga tidak apa-apa memindahkannya minasamsi ila dari terkena sinan matahari kepada Adam, ya naungan naungan ya maksudnya Adam itu wal aksu tidak sebaliknya Ya ini kita nggak ngalamin ya, waktunya kita nggak pernah bikin kayak begini nih malam ya sulfia irtifaun wa umubu wa umutun semasa tidak hasil padanya naik ya naik dia kan ya umuru gitu ya ke atas dan turun wa ilah jika enggak tak jasa makan maka najislah apa yang ada di atasnya ya naik di atasnya min duni daripada bejanaknya summa ya'udu kemudian dia kembali lagi kepadanya bitanjisi dengan menjadi najis badat takhluli setelah menjadi cuka kenapa litis karena berhubungnya dengannya dengan khomar itu fa'in turi maka jika dilemparkan pada khomar akan sesuatu dilemparin ayu maksudnya awu atau jatuh di dalam khomar milarat Torhin dengan tanpa dilempar. Kamlat ta sebelum menjadi cuka walau la tahrin sekalipun dia suci. Wa in lam yakun lahu asarun sekalipun tidak ada baginya bekasan fitahala pada cukanya wa baqiya dan tersisa fiha padanya tak ta sehingga dia menjadi cuka. Dilemparin tapinya. Sengaja gitu. amin atau diangkat ya darinya diangkat sesuatu itu dari cuka dari khamar wa lam wa dan sungguh terpisah sesuatu darinya au najisan atau dia najis ya, apalagi najis wa in sekalipun dicabut sesuatu itu dari komar segera dicabut lam yathur tidak menjadi suci dia. Jadi apa? Ya kejatuhan sesuatu di dalam khamar lalu khamarnya berubah menjadi cuka. Nah, ya, berubah menjadi cuka berarti ada unsur kesengajaan. Nah, kalau begitu lam yathur itu khamar itu cuka tidak suci. Karena dia berubahnya enggak dengan dirinya sendiri. Jadi kalau berubah dengan dirinya sendiri baru menjadi suci. Litana jusil bil karena ya, terkena najis ya karena menjadi mutan e, muta najis yang dilemparkan itu dengan sebab bertemu payan jusul khallu maka cukaknya menjadi najis. Disebabkan apa? Dilemparkan itu sesuatu ke dalam cuka, ke dalam komar lalu dia menjadi berubah. Jadi ada unsur Kecengaja, kesengajaan. Au atau li'anau karena bahwasanya dia itu istajala, mempercepat ilmu maksudnya kepada tujuannya. Maksudnya bi'fi'lin dengan perbuatan yang diaramkan. Au maka dia di ya, dihukum binaki di dengan kebalikan maksudnya. Jadi ini ini menjadi ini Manis tak jala sayan, uki Siapa yang buru-buru, maka dia akan diberi akibat tidak mendapatinya. Siapa yang buru-buru, belum waktunya. Ya, manis tak jala sayan, kobla awani. Ya, uki bat Siapa yang cepat-cepat mempercepat akan sesuatu sebelum waktunya maka dia akan diberi akibat tidak mendapatinya apa aja begitu ini kaidah umumnya begitu jadi jangan kita waktunya udah di buru-buruin ya buah-buahan kan begitu juga sama ya dicepet-cepetin ya apaan buah apa yang belum cepet belum belum matang udah di udah, udah dipetik aja ya mangga muda pengen matang kemudaan disimpan eh kagak matang matang ya pisang ya pengen matang masih muda dipetik aja jadi nggak matang ya apa aja dah ya ya belum waktunya jadi gubernur umpama diangkat jadi gubernur umpama gubernur aja deh ya. <tik> belum waktunya diangkat jadi gubernur umpama karena masih anak muda <tik> itu ya ini bisa ada, ada ini ya بي, بي, ya, ya, apalagi ya, karena bahwasanya dia itu mempercepat kepada maksudnya dengan perbuatan yang diharamkan berarti apa melanggar hukum apalagi mempercepat dengan melanggar hukum hukumnya nggak boleh tapi dia paksa untuk boleh apa yang terjadi fa'uqiba binaqidi qasdi maka dia akan diberikan akibat dengan ya kebalikan tujuannya pengennya berhasil jadi kagak berhasil nanti kita lihat bagaimana kaidahnya <guluhnya> begini walau kana <tuhnya> fil khamri jika ada pada khamar duna dudun di khamar ada ulat atau syai'un atau sesuatu min bazrin daripada benih min badril inabi daripada benih anggur allati allazi yang tasaqata yang jatuh pihak di dalamnya dalam khamar waqtal asri pada waktu meres ufiya anhu maka di maaf ini namanya apa enggak sengaja jatuh dia lalu jadi merubah khamarnya menjadi cuka ya enggak apa-apa karena enggak sengaja wala yadru musahabatul mai lizzabimi tidak kenapa menyertakan air kepada anggur kenapa li anna niat ya karena itu termasuk daruratnya mesti umpama dalam mengolahnya mesti dicampur air wa yahilu alal imsaku khamrin muhtaramatin menaan khamar yang diharamkan wa iyalati usirat dia adalah khamar yang diharamkan dia diperes lebih kasil khamriyati bukan maksud khamar au asara kafirun ya. atau dia diperas oleh orang kafir ya. Ya. No. untuk halal menahan khomar yang diharamkan hormatkan yang diharamkan ya. ah. halal khomar yang dihormatkan bukan diharamkan halal halal menahan khomar yang dihormatkan wa yahillu imsaku khamrin muhtaramatin halal menahan jadi ditaruh khomar yang dihormatkan ya, ada komar yang dihormatkan apa khomar khomar yang dihormatkan wa yalati usilat yaitu khomar yang diperes la kostil bukan maksud bikin khomar maksudnya mau bikin cuka eh jadi khomar gitu maksudnya bikin tutulan tape umpama eh di khomar umpama kan bisa tuh tapi tuh ragi itu dihormatkan tuh jadi khomar dihormatkan atau yang termasuk yang dihormatkan au khomar itu diperes oleh orang kafir itu dihormatin wajib ini wajib menumpahkan selainnya selain ini fauran dengan segera jadi kalau selain ini wajib tumpain. Orang bikin khomar bermaksud untuk bikin khomar wajib tumpain. Wa itu huruf tarfuha dan suci oleh bejanaknya bil gusli dengan dibasuh Wa intasyrrab, wa intasyrrab, wa intasyrraba biha sekalipun ya. anak itu menyerapnya. menyerap, ya, menyerap menyerap di wadahnya dan alam mengambil manfaat dengannya jadi suci tuh bejana dengan sebab bil gosli dengan di basu ya, bejananya suci sekalipun ya araknya araknya itu mama nyerap tasharroba itu nyerap ya nyerap ya. di wadahnya biha dan al Me menggunakannya, memanfaatkannya itu halal, bejananya itu halal. Jadi cukanya, khomarnya suci, ya tempatnya juga suci. Ini cuma bicara kita aja nih, kita belum pernah ngalamin ini. Nih. Kita tinggalin aja sih gini ya. Wallahu a'lam bishawab wa makna ma'na